Banjir yang merendam ratusan rumah di tiga dusun di Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Sabtu pagi ini berangsur surut. Sebagian warga yang rumahnya berada di dataran cukup tinggi mulai membersihkan rumah mereka. Tidak hanya itu, jalan penghubung antar desa kini juga mulai bisa dilalui kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, meski sedikit air masih mengenangi jalan tersebut. Sebagian warga saat ini juga sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Walaupun ketinggian air berangsur surut, namun warga masih tetap waspada akan banjir susulan yang setiap saat mengancam saat hujan deras mengguyur wilayah selatan Ciamis yang diperburuk dengan luapan air sungai Cikidang dan banjirop saat pasang air laut.